Selamat Hari Natal 2022. Hari ini aku mau makan di sini di Iti Kitchen di Malang. Lokasinya itu di Jalan Pahlawan Trip. Itu dekatnya Harvest, dekatnya Bakso Bakar Pahlawan Trip. Ya. Nah, di sini bagi orang-orang yang sukanya diet atau pingin makanan-makanan yang healthy nih, udah lengkap menunya itu dengan porsi kalori yang ada. Jadi nggak khawatir gemuk atau apa. Untuk memesan menu juga mudah, cukup scan barcode aja, udah tinggal pilih-pilih menunya. Harga range-nya sih ya kalau orang Malang sih standar lah ya. Kalau bisa makan sekitar 30 up atau 40 up itu ya lumayan ya. Iya. Maaf, kita alberry bank-nya lagi salah. Ruangannya juga cukup luas. Jadi kalau bawa keluarga agak banyak itu enak banget di sini. Ada ruangan ber-AC, ada ruangan yang di luar itu untuk merokok. Nah, ini makanannya udah datang. Cantik banget nggak sih ini? Aduh, sayang buat dimakan. Nih, makanannya bener-bener healthy ya. Jadi ini no sugar. Bener-bener murni rasa dari buah-buahannya. Ini jadi komposisinya Minggu Havana itu strawberry, ada chia seed, ada almond, ada oatnya juga. Mantap rasanya. Makanan berikutnya datang nih, veggie sama ada potato, apa ini sweet potato, mas sweet potato sama chicken. Looknya so premium. Platingnya cantik banget ya, cakep. Cuman kalau untuk dimakan tuh porsinya aja yang memang ini kan healthy ya, jadi sedikit banget. Cocok buat yang diet-diet gitu. Terima kasih. Nah, yang ini karena berasnya ini biasa, sebenarnya bisa beras shirataki, cuman habis. Ini sih chicken roasted ya, sama seperti biasanya, sama fried rice. Saatnya makan. It's good. Tastes good. Tastes good. Ini dari apa ini? Taro. Taro ya. Paling eman buat di eyel-eyel. Kita coba sudutnya aja ya.
ikut. Ini bangun dulu ya. Kalau anakku udah mangap dan makan itu berarti enak. Karena anakku ini kalau makanannya kurang enak itu dia nggak mau makan. Ya, dia suka stroberi juga. Jadi stroberi dihabisin nih minggu hapanannya. Mantap. Ya, akhirnya habis semua, enak semua, recommended. Jadi total bayarnya kata suamiku sih 150-an gitu. Nah, ini foto-foto di situ dulu. Makasih yang udah nonton Felinca channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.